Mau kemana nih mas? Pacaran aja kita berdua. Satpam udah nggak ada guys di sini. Udah pensiun. Nah, kita sekarang mau ke Tampines Hub. Belum ada bisa, siapa tuh barang belum naik. Papa mau main bowling sama teman-temannya. Aku sama mama papa mau ngedate. Kita sekarang lagi nunggu bis guys. Nomor berapa guys? 31. Kita turun lewat sini aja. Kata ngikutin. Kenapa? Pada kemana? Gak tau. Gua WhatsApp aja. Udah, motornya naik semua, mereka ke sini. Oh, aduh kita harus sini dong. Kejar-kejar dong. Iya. Kelihatan gak? Enggak kayaknya. Ini mah. Sorry. Makan yang deketan ya nanti. Papa kasihan belum makan gimana? Ya nanti aku udah bilang ada papa bilang. Oke. Suruh beli roti gitu, makan di dalam apa? Emang boleh makan di dalam? Boleh, kayaknya kan ada tempat makannya. Boleh, bowling tuh boleh kok. Aku dulu juga bowling makan. Nah, kita beliin roti aja. Buat satu teman-temannya lah kali ya. Beli delapan roti gitu yang sengheng gitu. Ya ketahuan atuh. Ya nggak apa-apa. Kalau mau suruh dia ambil aja. Lapar. Cepet, teh botol mah. Sekarang lagi ngantri di Minang Japanese Hub, nggak dapat meja ternyata penuh. Panas. Panas. Nep. Nes ya boleh. Pewek bisa. Oh Nes boleh. Lupa ke bawa hand sanitizer. Di sana ada. Boleh. Oke, mama. Makan, bismillah. Ini kayaknya kabitan. Ya. Lagi ngantri. Mau bayar kue. Ini kue roti ya. Buat papa sama teman-temannya lagi bowling. Dia apa belum makan. Jadi kasih. Sekarang kita ke tempat bowling dulu, ngasih kue, habis itu kita pacaran lagi. Kita mau kemana nih? Sini. Jadi biar tenang, papa makan dulu. Boleh kan bawa makanan ke dalam? Boleh lah. Masa nggak boleh? Bisa jadi nggak boleh. Nggak kata, soalnya di dalamnya nggak jualan makanan.